Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita sedang dilanda wabah. Wabah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dirinci di hadis Nabi. Kita diperintah Allah untuk membaca, mempelajari, mengkaji, bahkan sampai meneliti tentang wabah itu. Karena itu, wabah hendaklah dijadikan oleh kita sebagai jalan ibadah. Karena memang Allah menyuruh kita untuk mengkaji tentang itu. Hal itu tertuang di dalam Al-Baqarah 243. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahum mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin alan nas walakinna aktsaron nas la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan, membaca, mengkaji, meneliti tentang wabah? Wabah ilal ladzi kharaju min diyarihim, wabah yang terpapar kepada orang-orang yang mereka keluar, lari dari rumah-rumah mereka. Berapa banyak mereka yang lari dari rumah mereka karena wabah? Wahum ulufun, beribu-ribu, bukan satu dua orang. Kenapa mereka lari? Hadarul maut, takut mati oleh wabah. Sama seperti orang zaman sekarang. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman pada mereka yang lari takut wabah itu, mutu, matilah kamu sekalian. Sehingga orang yang lari takut wabah yang beribu-ribu itu, tak seorang pun yang hidup. Ini Quran yang menjelaskan dulu ada kisah wabah dan kita diperintah untuk mengkajinya. Nah, wabah yang menimpa yang dijelaskan Allah dalam ayat Al-Quran ini, wabah yang ajib, yang heran, yang aneh, di luar nalar pikiran manusia. Kenapa? Thumma ahyahum, lalu Allah menghidupkan kembali orang yang beribu-ribu mati oleh wabah itu. Jadi dulu ada orang yang beribu-ribu mati oleh wabah, mereka hidup kembali. Di luar akal. Kira-kira yang wafat oleh corona sekarang hidup lagi enggak ya? Ini ada kisahnya Quran.
Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah telah memberikan, memiliki keutamaan atas semua manusia. Memang ilmu Allah sangat tinggi. Walakin aktsarun nas la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Orang yang mati oleh wabah lalu dihidupkan kembali oleh Allah karena mereka kurang bersyukur, akhirnya mati lagi. Nah, kapan wabah ini? Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Adim Al-Mansub lil Imam At-Tabrani menjelaskan, Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir, diusir Fir'aun dengan Bani Israel. Setelah keluar dari Mesir lewat Laut Merah, Nabi Musa wafat di tengah jalan. Belum sampai menghantarkan Bani Israel ke Palestina, maka Bani Israel dipimpin oleh murid Nabi Musa, Yusa bin Nun. Maka disinilah khalifah pertama Bani Israel pada zaman Nabi Yusa bin Nun, yaitu Talut. Masa inilah wabah itu yang menimpa kepada Bani Israel pada masa khalifah pertama Bani Israel. Masuklah pada khalifah yang kedua dari Bani Israel, Khalid bin Yufana. Lalu masuk pada khalifah yang ketiga Bani Israel, yaitu Nabi Hizkil. Pada zaman Nabi Hizkil inilah orang yang wafat karena wabah dapat hidup kembali. Berapa lama mereka? Sudah dapat digambarkan, mereka mati, hancur, tulang belulang sudah bercampur dengan tanah, tapi hidup kembali. Nabi Hizkil ini dijuluki Ibnu Azuz. Ibnun artinya anak, Azuz nenek-nenek. Jadi Ibnu Azuz anak nini-nini. Kenapa dia dijuluki Ibnu Azuz? Karena dulu pada masa Bani Israel aya hiji nini-nini nu geus kolot. Teu nongora nini-nini. Dia mandul keur mah nini tambah mandul geus kolot teh. Ingin punya anak. Kuasa Allah, lahirlah seorang anak laki-laki, diberi nama Hizkil. Dia diangkat menjadi nabi Bani Israel, dan dia juga diangkat menjadi khalifah Bani Israel yang ketiga. Dia setelah diangkat menjadi nabi oleh Allah, diberi tugas untuk menyelamatkan 70 nabi-nabi Bani Israel yang akan dibunuh oleh Israel. Ini tugasnya dia, selamatkan nabi-nabi yang akan dibunuh oleh Bani Israel itu. Nah, tugas bahasa Arabnya kiflun, memiliki bahasa Arabnya dhu, sehingga kalau digabungkan menjadi dhul kifli. Sehingga kita sering mendengar Nabi Zul. Nah, inilah dia Hizkil Ibnu Ajuz.
Nah, dia dapat menyelamatkan 70 nabi-nabi dari Bani Israel yang akan dibunuh oleh Israel itu. Dia berjalan, Hizqil itu, sampailah ke suatu tempat namanya Dawardan. Di tempat itulah matinya orang-orang yang terpapar oleh wabah. Lalu Nabi Hizqil mengatakan kepada Allah, alhamdulillahil qadir ala ayyuhya hadhil ajzad. Segala puji bagi Allah yang mampu menghidupkan jasad-jasad ini. Lalu Allah pun berfirman, ya Hizqil, aturidu an uriyaka kaifa uhyil mauta. Wahai Hizqil, apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan orang yang telah mati? Bala ya Rabbi. Maka Nabi Hizqil diberi mukjizat oleh Allah, dapat menghidupkan orang yang telah mati oleh wabah. Makanya pertanyaan tadi, yang mati oleh corona sekarang kira-kira bisa hidup lagi atau tidak? Nabi Hizqilnya sudah tidak ada. Nah, barulah Nabi Hizqil memperlihatkan mujizatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Ayatul idom al-baliyah, wahai tulang-tulang yang telah usang bercampur dengan tanah. Innallaha ya'muruka an tajtama'iya, Allah menyuruhmu agar kamu berkumpul. Lalu tulang-tulang yang hancur bercampur dengan tanah itu berkumpul satu sama lain. Setelah tulang berkumpul, Nabi Hizqil pun memanggil lagi, ayatul idom innallaha ya'muruka bi antak tasialah man wa isoban wa jildan. Wahai tulang belulang yang telah bersatu, Allah menyuruhmu agar engkau dibungkus dengan daging, dengan urat dan kulit. Wa huwa yushahiduhu, Nabi Hizqil menyaksikan langsung bagaimana tulang itu dibungkus dengan daging, lalu pakai urat dan pakai kulit. Lalu Nabi Hizqil pun memanggil lagi, ayyatul arwah, wahai ruh-ruh, Allah menyuruhmu antarji'a kullu ruhin ilal jasad, setiap ruh agar kembali kepada jasadnya masing-masing. Maka ruh kembali kepada jasad, faqamu ahya'an. Lalu orang yang mati telah oleh wabah itu, mereka bangkit kembali berdiri ahya'an, dalam keadaan hidup. Lalu mereka mengucapkan kalimat, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Inilah satu kisah nyata yang tidak bisa ditolak, adanya peristiwa wabah yang ajib yang terjadi pada Bani Israel pada masa dulu, di mana mereka setelah mati dapat hidup kembali atas mukjizatnya Nabi Zulkifli. Berikutnya, kisah wabah itu muncul di tahun kelahiran Nabi. Nabi lahir pada tahun gajah. Karena Nabi sendiri mengatakan, wulidtu amal fil. Aku lahir pada tahun gajah. Peristiwa gajah itu 50 hari menjelang Nabi lahir. Jadi peristiwa gajah yang dipimpin Abraha Raja Habsyi 50 hari menjelang Nabi lahir ini terjadi. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa arsala alaihim tairan ababil
tarmihim bihijarotim min sijil faja'alahum ka'aspim Abrahah, yang membangun tempat ibadah di Yaman, dia akan memindahkan ibadah haji dari Mekah ke Ka'bah, itu akan dipindahkan ke Yaman. Orang-orang Arab marah, tempat ibadah Abrahah disimpani kotoran tinja. Abrahah pun semakin marah lagi. Akhirnya dia berjanji untuk menghancurkan Ka'bah itu. Padahal dia sudah punya niat besar. Tempat ibadah di Yaman dia bangun di Son'a, lalu akan digiring orang ibadah haji jangan ke Mekah, tapi ke Yaman. Dihadang oleh beberapa tentara, kuat sampai tentara itu ditahan. Sampailah pada satu tempat, Abrahah namanya Muqamsin. Satu tempat dekat dengan Mekah, belum masuk Mekah. Di sana mulai Abrahah menyiapkan tentaranya dan gajah-gajahnya. Abdul Muthalib dirampas kudanya 200 ekor unta. Lalu Abdul Muthalib pun meminta kepada Abrahah agar untanya dikembalikan. Tapi Abrahah malah aneh, kenapa engkau minta unta yang 200 tidak melarang aku untuk menghancurkan Ka'bah? Padahal Ka'bah lebih penting daripada unta. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, kalau unta saya yang punya, saya yang ngurus. Tapi wa annal bait, tapi Baitullah itu, Ka'bah itu, Robban yamna'uhu, tidak perlu dijaga oleh saya karena ada Rob yang menjaganya. Kata Abrahah, tidak ada yang dapat menghalangiku. Maka dia siap dengan gajahnya. Kecuali satu gajah yang menolak untuk menyerang Ka'bah itu. Gajah kepunyaan Najasyi yang namanya Mahmud. Nah, halus gak nama gajah. Bisi ayang aran Mahmud gitu, lain adina gajah. Gajah kepunyaan Najasyi yang besar itu namanya Mahmud. Gajah terpuji. Karena itu dalam Al-Quran disebut mufrad ashabul fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu mufrad satu. Kenapa gajahnya disebut satu? Apa Abrahah menyerang Ka'bah itu cuma seekor gajah? Tidak, disebut mufrad itu karena gajah yang mulia yang tidak mau menyerang dan menghancurkan Ka'bah itu cuma satu. Yang lainnya banyak. Dia ketika dihadapkan ke Ka'bah, enggan, tidak mau berdiri si gajah itu. Tapi ketika dihadapkan ke Yaman, baru bangkit ingin pulang gitu. Makanya gajah ini selamat, tidak dilempari oleh batu-batu. Diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan satu lafaz mufrad al-fil. Padahal gajahnya banyak. Nah, ketika Abrahah akan menyerang dengan gajah-gajahnya ke Ka'bah itu, Allah mengutus burung-burung ababil jama'atan, bergerombol, yang burung itu adalah datang dari laut. Burung itu lauhurtum, burung itu mempunyai belalai yang panjang sehingga burung itu bagaikan nyamuk. Nyamuk itu binatang pembawa bakteri. Maka si burung itu adalah burung yang membawa wabah. Burung membawa batu tiga pada patuknya, pada kedua kakinya, lalu tarmihim, melontari mereka bihijarah,
dengan batu min sijil, sijil syadid yang keras, ditambah dengan tiupan angin, maka menimpa kepada badan-badan mereka sehingga terkena batu itu kepada badan dan gajah, karena si batu itu membawa daul judari, penyakit menular. Maka pada hari yang ketiga badan-badan mereka, lalu daging-daging yang ada pada badan mereka terkelupas, sampai Abrahah pun dagingnya pun juga berjatuhan, jari-jarinya pun juga copot, kecuali hanya tinggal tulang-tulang. Karena itu diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, ka'aspin. Ka'aspi itu bagaikan daun makul yang dimakan oleh ulat, di mana si ulat memakan daun-daunnya yang hijau, tapi si ulat itu membiarkan urat daun, sehingga urat daunnya kelihatan, tapi daunnya yang hijaunya tidak ada. Maka Abrahah tentara Habsyi dilempari dengan batu, dagingnya copot, hanya tinggal tulang bagaikan urat-urat daun yang telah hilang daun-daunnya. Nah, wabah ini, wabah yang terjadi yang pertama di kalangan orang Arab. Wabah ini lebih dahsyat ketimbang corona. Lebih corona. Karena wabah ini membuat cepat tertimpa dengan batu satu hari, hari berikutnya daging-daging yang ada pada badan itu menjadi tutung, lalu berjatuhan. Tuh. Kalau corona sekarang, orang isolasi 14 hari, banyak yang sembuh. Jadi itu lebih parah. Inilah wabah pada bangsa orang Arab. Ketiga, apakah di zaman Nabi di Madinah terkena wabah? Ada wabah? Jawabannya ada. Tapi Nabi dan Madinah tidak terpapar wabah. Yang lain terpapar wabah. Ada penyakit yang datang ke Madinah dua, humma dan taun. Humma itu panas tiris, dan sudah pusing, liur, panas tiris. Nah, penyakit ini kena di Madinah. Nabi pun diawali sebelum meninggalnya dengan penyakit huma wasyuda, penyakit panas tiris jeung pusing. Nabi wafat bukan karena darah tinggi. Nabi wafat bukan karena kolesterol. Nabi wafat juga bukan karena jantung, tapi karena panas tiris. Tak hati-hati balik ngaji bisi panas tiris. Nah, ini kena di Madinah. Tapi wataun, taun ini wabah itu oleh Allah dikirim ke negara lain, ke Syam. Karena itu Rasul mengatakan walataun insyaallah, taun tidak akan terjadi di Madinah. Ada wabah pada saat itu, tapi Madinah selamat dari wabah. Apa yang membuat Madinah selamat dari wabah? Karena doa Nabi, kecintaan Nabi terhadap negerinya. Allahumma habib ilaina Madinata, ya Allah, berikanlah kepada kami
rasa cinta terhadap Madinah. Kama habbabta ilaina Makkata au asyadda, sebagaimana engkau telah memberi rasa cinta pada kami pada Mekah, atau lebih cinta daripada itu. Jadi doa Nabi diijabah oleh Allah, Madinah tidak terkena wabah. Makanya dalam menghadapi wabah, dalam petunjuk Nabi itu mesti dua. Satu, doa. Yang kedua adalah pengobatan kesehatan, yang di dalam bahasa Islam al-adawiyah at-tobi'iyah, yaitu pengobatan lewat tobi'i, obat, dan al-adawiyah al-ilahiyah, pengobatan lewat nuansa wahyu. Gitu. Kalau kita pakai masker itu al-adawiyah atau bi'nya. Tapi kita memohon kepada Allah, karena Allah yang mendatangkan, Allah juga yang menghilangkan, itulah al-adawiyah al-ilahiyah. Pengobatan Nabi itu digabung dua. Jangan lupa, kesehatan terus, protokol kesehatan terus, tapi doanya lupa. Ini jangan lupa yang ininya. Karena Nabi menggabungkan itu, kedua-duanya. Nah, itu ada yang disebut dengan al-adawiyah al-ilahiyah. Dua-duanya. Pengobatan lewat nuansa wahyu. Berikutnya, di zaman sahabat, nah ini baru sejarah ini. Mudah-mudahan tamat pembahasannya, karena makalah ini, satu, sejarah wabah, kedua, hakikat wabah, ketika bagaimana menghadapi wabah menurut Nabi, yang ketiga, apa hikmah di balik wabah, lalu yang kelimanya, bagaimana cara pengobatan wabah. Mudah-mudahan anggeus nepi ka subuh gitu aja. Datena cenah nepi ka iraha wae cenah saprotok. Kata anggeus mah iraha dewe nya. Enggak. Nah, di zaman Nabi terjadi, di zaman sahabat terjadi wabah pada masa Khalifah Umar. Tadi sahabat pada Nabi kan, terus terjadi pada masa Khalifah Umar. Umar pergi ke Syam. Di Syam sedang terjadi wabah. Para pemimpin Syam mengatakan, jangan masuk ke Syam karena sedang terpapar wabah. Tapi menurut sebagian, kita sudah pergi, kita sudah datang, sebaiknya jangan pulang, masuk saja ke Syam. Terjadilah musyawarah, pendapatnya tetap dua, lalu meminta fatwa kepada para sahabat yang ikut di dalam perang Fathul Makkah. Maka sesepuh yang ikut dalam perang Fathul Makkah mengatakan, sebaiknya kita tidak masuk ke Syam karena Syam sedang terjadi wabah. Wala naro antu qaddimahum ala hadal wabah. Sebaiknya jangan masuk karena wabah sedang terpapar. Maka Umar memutuskan pulang, jangan masuk ke daerah itu. Tapi seorang mengatakan yang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nafiru min qadarillah. Apakah kita akan takdir, akan lari dari takdir Allah? Bukan bahwa wabah itu takdir Allah. Kita sekarang sudah datang ke sini, setelah kita datang kita akan pulang, berarti kita lari dari takdir Allah. Jangan lari. Menurut Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Umar menjawab dengan bijak, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Jadi kita menghindar itu bukan menghindar takdir Allah, justru kita menghindar itu ke takdir Allah. Maka muncullah pelajaran yang berharga dari Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, inna
indi fi hadza ilman. Berkaitan dengan wabah, aku punya ilmu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaih. Aku mendengar pelajaran dari Nabi, jika kalian mendengar di suatu daerah ada wabah, maka kalian jangan masuk ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika kamu sudah ada di dalam, fala takhruju minha firaran, maka jangan kamu keluar dari tempat itu. Maka pelajaran dari Nabi itu, jika wabah terjadi di suatu daerah, orang luar jangan masuk, orang yang ada di dalam jangan. Nah, inilah isolasi. Ada dari nabinya. Berikutnya, wabah pun juga terjadi di Irak. Inna ta'un waqa bil Kufah. Ta'un, wabah terjadi di Kufah. Kufah di Irak. Lalu ketika Abu Dzar pulang dari Yaman bersama sahabat-sahabatnya Haris bin Amirah, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Surahjil, kemudian Abu Malik, pulang dari Yaman bersama teman-temannya menginap di rumah Abu Dzar semuanya. Kecuali seorang yang tidak menginap di rumah Abu Dzar itu, Amr bin As. Ternyata semua yang menginap di rumah Abu Dzar itu terpapar wabah semuanya. Jadi atas sejarah ini, memang di rumah pun akan terkena satu pada yang lain oleh wabah. Semua terkena wabah. Tidak ada seorang pun yang tidur di rumah Abu Dzar itu yang tidak terkena wabah. Makanya protokol kesehatan memberitahukan bahwa di rumah itu tempat penularan wabah. Ada lagi berita, di kantor juga tempat penularan wabah. Oh, di tempat rapat juga penularan wabah. Di tempat piknik wisata penularan wabah. Nah, akhirnya jadi bingung di mana cicing. Gitu. Orang pasar punya kekuatan yang mental yang kuat. Ya, mental yang kuat itu. Sekalipun wabah sedang merajalela, tapi keyakinan yang kuat membuat badannya menjadi imun gitu kan, sehingga tidak terpapar oleh wabah gitu. Nah, sekarang apa wabah itu? Hakikat wabah dalam pandangan Islam. Hakikat wabah itu, pertama, kalau kepada Bani Israel yang tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, itu adalah azab. Azab. Sehingga Rasul mengatakan, inna hadza azabun arsalahu Allah ala nasin qablakum aw ta'ifatin min Bani Israel. Itu adab pada orang dulu. Bagaimana bagi umat Muhammad? Bagi umat Muhammad, at-ta'un ayatu ridsi ibtalallah ajza wa jalla nasan min ibadihi. Bagi umat Muhammad, bahwa wabah itu bala ujian. Jadi bagi kita termasuk corona itu adalah jihad al-bala. Nah, selanjutnya wabah itu menurut tarif Nabi ridsun, penyakit. Penyakit. Lalu dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW bahwa wabah itu guddah, penyakit yang nempel.
kagudatil ba'ir, seperti nempelnya gondok onta. Jadi wabah itu bukan penyakit dalam, sabda Nabi. Seperti penyakit kanker darah, gitu kan? Atau penyakit jantung, atau penyakit kolesterol. Tapi wabah itu penyakit yang nempel, gudah. Berarti datang dari luar, lalu nempel. Makanya protokol kesehatan menyuruh kita untuk memakai masker, karena dari luar supaya ulah nempel ke jero. Tapi ada yang menyatakan juga saking kecilnya corona itu, ada yang masuk ke lubang masker. Itu saking kecilnya, sehingga ada beberapa masker yang tidak boleh dipakai. Itu saking kecil. Lubang masker saja sudah kecil, ditambah lagi ada corona yang bisa masuk ke lubang masker. Kalau begitu kerdaun pakai masker, keur ngajaga bisi aya corona sagede munding. Keur ngajaga nu gede na kitu. Nah gudah itu, kagudatil ba'in. Selanjutnya, wabah itu sabda Nabi sair, bagaikan banjir air besar yang membawa bakteri. Jadi jangan kita gambarkan bahwa corona itu seekor dua ekor. Karena wabah itu kasaili, bagaikan banjir yang gede, ini berarti tidak bisa dihitung. Yang membawa bakteri, apabila orang terkenanya, terkena penyakit au annar atau bagaikan api, wabah itu apabila orang terkenanya terasa panas. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan mislus sa'il man yunkibuhu akhto'ahu wa mislun nar wa man yunkibuha akhto'atku. Kemudian berikutnya sabda Nabi, nah ini berkaitan dengan jiwa nih, wabah itu. Wabah itu ridzun. Ada ridzun pakai sin, itu mah penyakit. Ada lagi ridzun, kalau ridzun pakai za, ro, za kan, itu mah ittirob, kegoncangan, kegelisahan. Jadi wabah itu mengakibatkan orang menjadi goncang, mengakibatkan orang menjadi zilzal, gelisah. Tuh, goncang. Apa dapat dibuktikan kegoncangannya? Ya, selama corona terkena pada kita sampai sekarang masih goncang. Masih goncang. Ekonomi goncang. Ekonomi termasuk pendidikan juga goncang, daring terus gitu. Akhirnya sulit mengontrol orang. Sejauh mana ilmu anak didik sekarang, perilakunya juga susah untuk diukur. Jangankan untuk tidak dilihat, ketika dilihat juga orang sulit anak didik untuk diatur, apalagi kalau tidak dilihat oleh guru. Ini adalah daring membuat kegoncangan di dalam pendidikan. Apa keluarga goncang? Goncang. Anakna nanyakeun matematika indungna, indungna teu bisaeun, goncang. Hari pas teh pulsana saeb menta ka bapana, bapana teu boga duit, goncang deui. Pas saya turun ngal poe akhirnya ngabring ka AKKUA. Nah. Tiga di sore ngabring nu menta. Ibu-ibu minta cerai, gugat cerai kasalaki karena gara-gara goncangnya corona. Jadi ini ritsu namanya. Terasa itu, terasa. Tapi ya bagi mahasiswa yang sekarang sudah akhir semester, kata mereka
enteng wisuda sekarang karena corona. Kenapa? Karena daring. Cukup make jas kaluhur teu naon kahandap make sarung. Sebab nu ditinggalina luhurna unggul na kitu kan kahandapna make sarung teu naon. Jika kemarin pun anak saya yang terakhir yang bungsu yang sudah lulus dari apoteker ya sumpahnya di rumah gitu. Ya sumpahnya di rumah asal ke atasnya saja yang sempurna, ke bawahnya bisa pakai baju biasa. Nah, itulah wabah dalam pandangan Islam hakikat menurut Nabi Ridsun kegoncangan. Selanjutnya Nabi menyatakan begini berkaitan dengan wabah itu. Payaji'u ahyanan wa yadhabu ahyanan. Wabah itu sesekali akan datang, tapi di lain kali akan pergi, tapi setelah pergi akan datang lagi. Ini Nabi. Jadi wabah itu pergi, datang, pergi, datang, pergi, datang. Padahal cek kurang mun geus indit tong balik deui. Iya mah geus indit balik deui. Geus zona hijau jadi merah deui. Terusnya makanya ada wabah gelombang satu dong gitu ya. Ada lagi kedua, bahkan orang di siap-siap negara lain ada yang pada gelombang tiga. Kenapa begitu? Ya Nabi menjelaskan memang begitu. Ya jiwa ahyanan wa yadhabu ahyanan. Makanya WHO itu menjelaskan jangan berharap corona tidak ada, tapi kita harus belajar hidup bertetangga dengan corona. Kudu diajar bertetangga dengan. Nah, selanjutnya ghaddu al-ina'a wa auqu as-siqa'. Tutup wadah air dan tutup wadah makanan. Fa inna fis-sanati lailatan yanjilu fihil waba. Karena pada waktu malam dalam satu tahun ada saja wabah itu datang. Ini bijana. Dulu kita dapat ilmu dari kesehatan bahwa wabah itu, corona itu akan hidup hanya 8 jam. Dan penularan lewat udara. Tapi berkembang lagi ilmu, karena ilmu manusia memang berkembang. Ternyata corona bisa hidup dalam 28 hari. Dan bisa bertahan lama dalam benda padat. Nah, ternyata Nabi menjelaskan, bijana itu benda padat. Ya, besi, baja, aluminium yang menutup makanan yang dipakai oleh kita itu benda padat. Nabi memerintahkan tutup itu karena di sana akan ada wabah. Jadi Nabi sudah lebih tahu tidak hanya sekedar lewat udara, tapi wabah itu akan hidup pada benda padat. Benar itu? Seperti yang dijelaskan protokol kesehatan ilmu yang berkembang sekarang akan berlangsung lama. Nah, dari sinilah kenapa Allah dan Muhammad Rasulullah menyuruh kita kaji, kaji, kaji wabah. Kita tidak hanya sekedar mendapat ilmu dari protokol kesehatan, coba kembali kepada iman, kembali kepada agama. Ada enggak dalam agama petunjuk tentang itu? Nah, pendidikan Rasul dalam menghadapi wabah. Nah, ini pendidikan Nabi. Kumaha yang harupan wabah teh? Tadi yang pertama sudah saya jelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, apabila di satu daerah ada terkena wabah, maka jangan datang, gitu kan ya. Kemudian yang di dalam jangan keluar sehingga tidak menularkan dan yang di luar tidak tertular. Itu satu. Kedua, petunjuk Nabi dalam hadis Musnad Ahmad. Palaisa mir rajulin yaqauta'un payam kutu pi baitihi. Sebaiknya jika terjadi wabah
seseorang hendaklah tinggal di rumahnya. Masalahsi, ada ya hadisnya. Payam kutub ibaitihi, diam di rumah. Sekarang isolasi mandiri 14 hari. Nabi menjelaskan. Lalu hadis lagi Musnad Ahmad. Aisyah istri Nabi bertanya, bagaimana terjadi wabah di suatu daerah? Laisa min ahadin yaqau taun payam kutu fi baladihi. Jika terjadi wabah di suatu daerah, sebaiknya orang diam fi baladihi, di daerahnya. Tong keluar di daerah eta. Ini PSBB. Berarti isolasi dalam lingkungan daerahnya sendiri, di rumah lalu di daerah. Makanya waktu dulu-dulu tiap gang di portal, sehingga bingung mereka asup ka imah, akhirnya naik portal itu bisa balik pada imah harapan gitu. Nah selanjutnya, la daror wala diror. Apabila terjadi wabah, coba jangan memadorotkan diri, jaga diri supaya tidak tertular wala diror, dan jika kita tertular jangan menularkan. Jadi kalau kita sehat supaya jaga kesehatan supaya tidak tertular, kalau tertular jangan menularkan. Apa diantaranya cara menjaga supaya kita tidak tertular? Ah, contohnya no gampang, kan pakai masker, Lin. Kan supaya orang sehat tidak tertular, kalau kita sakit tidak mah. Coba kalau hadis ini digunakan oleh kita dalam niat beribadah, kita pakai masker niat mengikuti perintah Nabi, unggal poe urang ibadah make masker, ganjaran satumpuk. Ini jangan lewat begitu saja waktu terjadinya wabah tanpa pahala. Coba gunakan waktu lewat, pahala kita peroleh gitu. Jadi lamun urang make masker teh anu langkung payun mah nu kedepankeun mengikuti perintah Nabi, setelah itu menjaga kesehatan. Nah, engke pahalana kenging tambah sehat. Tapi kalau kita niat kenapa pakai masker, supaya tidak terkena corona, selesai, tidak ada pahala apa-apa. Nah, didinya lain untungna make masker, tapi untungna ngaji, melaksanakan satu jenis amaliah dengan niat ibadah karena ada petunjuk Nabi, akhirnya kita peroleh keuntungan di akhirat nanti. Jadi jangan lewat itu, jangan dilewatkan. Make unggal dinten tapi pahala teu kenging. Ngade ulah boga niat dina teh kunaon make masker, sieun ditewak Satpol PP. Nah, ini mah kok momol menang pahala tuh. Itu niat ibadah, niat ibadah. Ada hadisnya gitu. Nah, bagaimana kalau kita ngajago? Ngajago itu dalam arti kuring mah kuat, tawak gendut ieu. Moal kene gitu kan? Maka mandara darahullah. Siapa yang memadaratkan diri, nanti Allah akan memadaratkan dia. Wa man syaqa syaqahullahu alaih. Siapa yang membuat madarat orang lain, maka dia akan dimadaratkan juga oleh orang lain, disulitkan juga oleh orang lain. Jangan punya pikiran begini, saya terkena corona, saya terkena wabah, nah batur sehat wae, fuh siah. Nah, supaya babarengan jeung kuring. Nah, ini man syaqa syaqallahu alaih. Siapa yang menyulitkan orang lain, Allah akan menyulitkan dirinya. Selanjutnya, nah ada seorang utusan Bani Saqib
dia datang ke Nabi lalu berbaiah. Karena dia masuk Islam. Berbaiahnya antara Nabi dengan Bani Saqib itu tidak berhadapan, jauh jaraknya. Kemudian setelah berbaiat, maka Rasul mengatakan, inna qad bayana ka parji. Aku telah membaiat kamu sekarang. Kamu terkena penyakit wabah. Parji, cepat pulang. Satu, Nabi membaiatnya tidak berhadapan. Ini apa namanya dalam protokol kesehatan? Nah, jaga jarak fisik ya. Nah, ada juga dalam hadis Nabi. Parji, cepat pulang. Ini berarti menyuruh jangan berkerumun lama. Cepat pulang. Berikutnya Rasul mengatakan, wabah itu bagaikan singa. Singa. Kira-kira antara orang jeung singa kuat mana? Ya kuat singa. Kalau kita bertemu dengan singa, apakah mesti lari atau mesti berkelahi? Orang yang berpikiran sehat akan lari, karena saya tidak akan kuat melawan singa. Tapi orang yang tidak berpikiran sehat mungkin akan baik kering, akan berkelahi dengan singa, ya pasti kalah. Makanya karena Nabi menggambarkan bahwa wabah itu bagaikan singa, maka Nabi memerintahkan wafirru minal majdumi, lari kamu dari wabah itu. Kama tafirru minal asad, bagaikan kamu lari dari singa. Jangan kita berhadapan dengan singa yang galak gitu karena kekurang tajaman pikiran kita. Nah, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wabah itu bagaikan zahfu. Kalau tadi singa, wabah itu bagaikan zahaf. Zahaf itu musuh yang banyak, alat perangnya lengkap, keterampilan berperangnya hebat. Menghadapi musuh yang jumlahnya kecil, alatnya kurang, keterampilannya belum bisa. Ini menghadapi zahfi. Nah, kira-kira musuh yang jumlahnya kecil menghadapi musuh yang jumlahnya banyak dan yang hebat peralatannya, mana nu eleh? Ya musuh yang jumlahnya kecil. Bagaimana cara menyelamatkannya? Lari. Menghindar. Jangan menghadapi musuh yang banyak ini. Maka ketika berperang, petunjuk Nabi kalau menghadapi musuh yang banyak itu, strateginya lari menyelamatkan diri. Itu perintah. Sekarang wabah itu diibaratkan jafi, musuh yang besar, musuh yang banyak. Kita manusia adalah bagaikan musuhnya yang kecil yang menghadapi wabah yang banyak. Sebaiknya kita jangan berperang dengan wabah, tapi seharusnya kita lari. Tuh. Lari, seharusnya menghindar. Makanya kata ahli-ahli kesehatan mengatakan kita ini sedang berperang dengan musuh. Apa musuhnya? Corona. Nah, tidak seimbang ini, kita perang ini enggak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Orang teu bisa ningali corona. Ari corona bisa ningali orang. Orang teu bisa ningali corona karena terlalu kecil. Sementara corona nu leutik bisa ningali orang lantaran orang mah gede. Tuh. Dikatingal. Nah, kalau kita tidak bisa melihat corona karena kecilnya, berarti anu gampang kaserang teh yang kena itu bukan coronanya tapi manusianya, karena kita tidak bisa melihat. Siapa yang akan kalah? Manusia atau corona atau wabah? Kalau menurut hadis Nabi kena diberatkan jahfi, maka yang akan kalah itu manusia. Bukan corona.
Makanya kita masih menghindar. Karena itu, pernah enggak ibu-ibu mendengar di TV corona yang telah mati sekian ribu? Enggak dengar ya? Yang kita dengar itu manusia yang telah mati terkena corona sekian ribu. Jumlah manusia diberitakan, nah corona itu dibejakan. Enggak kelihatan. Nah, itu Jahfun namanya. Jadi, Nabi memberi petunjuk sebaiknya kita menghindar dan lari. Nah, karena itulah dalam ayat lain dikatakan bahwa wabah itu ayatun, satu tanda keagungan Allah yang kecil, ridsi yang membuat kehidupan manusia menjadi goncang. Segera kumai corona dekat tinggal, lamun corona dekat tinggal nuluti kira-kira pejitna segera kumaha. Corona wae geus teu katempo komo pejitna. Inilah wabah itu adalah salah satu media dakwah bagi Nabi. Di mana ilmu manusia sangat kecil, sangat rendah, ilmu Allah sangat tinggi. Nah, Rasulullah selanjutnya mengatakan, "La tudimun nadra ilal majdum." Kalau terjadi wabah, jangan terlalu lama melihat orang yang terkena wabah. Ulah terus bencrong, ngobrol uplok gitu kan dengan orang yang terkena wabah itu. Itu Nabi. Makanya kita tidak terlalu banyak ngobrol dengan yang lain, menghindari itu, niat mengikuti Nabi dapat ibadah. Dapat pahala. Selanjutnya Rasul mengatakan bahwa la yuridanna mumridun ala musihhin. Orang yang sakit jangan menularkan kepada orang yang sehat. Karena itu, jika sekarang orang dirawat di rumah sakit karena corona, temenang dilayatnya. Kecuali ditengok itu oleh istrinya atau anaknya. Isolasi mandiri sendiri dengan tujuan supaya yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Geus teu damang, teu menang ditinggal. Rek diajakan ngobrol, teu kenging diobrolan. Nalika keur sakarat karena eungap paru-paru teu bisa ditalkinan. Narika keur ngalepaskeun napas teu bisa disaksian. Maka yang dibayangkan oleh kita bagaimana tidak menyenangkannya jika Allah menguji kita dengan penyakit itu. Nah, tapi jangan rugi. Ada hikmah di balik wabah. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang tinggal di rumah karena takut wabah, sobiron disertai dengan kesabaran, ihtisaban dan iman atas Allah, lalu ada keyakinan di dalam dirinya, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, kena dan tidak oleh wabah itu sudah ditentukan oleh Allah. Harus ada punya keyakinan. Jadi kita tinggal di rumah lalu ihtisab mengharap perintah atas pahala Allah dengan keyakinan nu kena jeung teu kena sudah ditentukan oleh Allah, maka pahalanya mislu ajril syahid, sama dengan pahala perang di jalan Allah. Nah, ini hikmahnya. Jadi cicing di imah teh tong rungsing. Tong amek-amekan. Kudu sabar jeung ihtisab, sabab ngajak perang di medan laga mah urang teh cantang tu kuat. Urang mah ayeuna perang di imah sorangan. Tapi pahalanya sama dengan perang di jalan
Allah. Berikutnya, bagaimana kalau PSBB? Maka Rasul mengatakan payamkutu fi baitihi sabiran muhtasiban, diam di daerahnya dengan sabar, niat karena Allah beribadah, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, kena dan tidak sudah ditentukan oleh Allah, kana lau mislu ajri syahid, pahalanya sama dengan perang di jalan Allah. Tuh. Jadi PSBB, RT, RW, asal niat ibadah sama dengan perang di jalan Allah. Selanjutnya, bagaimana kalau menghindar dari wabah? Pahalanya sama dengan menghindar dari jumlah musuh yang sangat besar. Bagaimana apabila sudah terkena oleh wabah? Maka bagaikan orang yang sudah tertangkap oleh musuh. Kalau orang sudah tertangkap oleh musuh, hadapilah dengan sabar. Kalau kita sehat, terlalu menghindar, ini berarti sama dengan menghindar dari pasukan yang banyak. Terkena kita yang kena oleh wabah itu, maka sama dengan kita ditahan oleh musuh. Lalu caranya kita harus bersabar menghadapinya dan niat ibadah pada Allah. Selanjutnya, inna hadza rahmatur rabbikum, jangan dipandang bahwa wabah itu adalah sebagai azab atau balas semata, tapi sabda Nabi satu, rahmat dari Tuhanmu. Jadi wabah itu rahmat. Di mana rahmatna? Loba nu teu daramang, indit ke rumah sakit, maka di rumah sakit diubaran terus mayar, maka merenang duit kan orang rumah sakit. Dites, disweb, bayar tidak? Pan menang duit, betul tak? Tuh, nambah kehidupan. Apa rahmatnya lagi? Ilmu berkembang. Setiap jalma berlomba mencari vaksin. Bayangkan kalau ada orang yang dapat menemukan vaksin satu negara numpang heulana dijual di seluruh negara, berapa banyak uang akan diperoleh. Rahmatur rabbikum. Jangan memandang bahwa nyamuk itu memadorotkan hidup semata. Karena dengan nyamuk loba nu debe, tapi dengan nyamuk justru aya pabrik nyamuk, berapa orang yang dapat bekerja, berapa keluarga anu bisa memperoleh keuntungan dari nyamuk itu. Padahal nyamuk. Karena itu innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udatan fa ma fauqaha. Yang lebih kecil daripada nyamuk ya corona. Karena itu ada rahmatnya. Ada rahmat yang lain di keluarga si bapak aya nama tarangablu aya nama. Aya wae di imah gitu cicing. Kunaon aman aya di imah teh? Nah, sono ka istrina sane sieun corona anu kitu teh. Ibadah nanti nah manfaatnya ada keluarga, anak, istri dan yang lain. Wadawatu nabiyikum, lewat wabah itu dakwah Tuhanmu. Ternyata ilmu manusia sangat kecil, diberikan oleh Allah makhluk kecil, manusia tidak bisa menghadapinya yang makhluk kecil itu. Lalu manfaat berikutnya lewat wabah itu, orang yang mati oleh wabah dia syahid. Nah nih, karena itu beritahukanlah, andai kata ada keluarganya yang meninggal karena corona, dengan niat ibadah pada Allah dia adalah mati syahid. Mati syahid. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi, siapa yang termasuk syahid itu. Sahabat mengatakan yang syahid itu man kutila fi sabilillah, yang dibunuh di jalan Allah. Tidak. Kalau yang syahid itu hanya yang dibunuh di jalan Allah, sedikit berarti yang mati syahid itu. Kalau begitu siapa saja yang mati syahid, man kutila fi sabilillah, bahwa syahidun
dibunuh di jalan Allah syahid, waman mata fisabilillah bahwa syahid, mata di jalan Allah adalah syahid, waman mata pitoun, dan siapa yang mati oleh wabah bahwa syahidun, maka dia juga adalah syah. Ini tidak akan membuat stres orang dengan adanya wabah itu jika kita kembali kepada agama. Jadi lahan ibadah, dan ditambah jika kita kena ternyata syahid. Nanti sabda Nabi dalam hadis Musnad Ahmad, orang yang mati oleh wabah itu akan datang, lalu dia menyatakan diri, ana syuhada, saya syahid. Kata siapa itu? Ashabut ta'un, kata orang yang mati oleh wabah. Lalu Allah menyuruh, coba lihat lukanya, lalu lihat darahnya. Andai kata lukanya dan darahnya mengalir bagaikan wanginya minyak kasturi, maka dia adalah mati syahid. Orang yang terkena wabah dilihat darahnya oleh malaikat mengalir dan harum, bagaikan harumnya adalah minyak kasturi, maka dia dinyatakan adalah huwa syahidun. Jadi dia di akhirat nanti akan menyatakan, ashabul wabah ana syahidun. Tapi harus tadi teh ya, pokoknya sobiron ihtisaban, itu jangan lewat. Wabah kena tapi oleh kita dipakai ibadah. Nah, yang tidak boleh bu, ulah boga rasa lamun terkena wabah adalah ganjarannya sama dengan syahid. Lamun maut karena corona berarti mati syahid. Ah, kuring mah rek nangtang corona. Nah, itu yang enggak boleh. Supaya mati syahid, mumpung aya corona bisi isuk pageto mah corona kaburu indit. Ini mati konyol. Dan tidak akan menjadi syahid. Seperti dulu ada seorang yang bernama Abbas Al-Ghifari. Dia mengatakan begini ketika terjadi wabah, ya ta'un khudni, wahai wabah bunuh saya, wahai wabah bunuh saya, wahai wabah bunuh saya. Kenapa? Karena banjarannya besar. Maka ditegur orang, la yatamanna hadukumul mauta, tidak boleh kamu mengharap mati karena adanya wabah. Fa innau inda inqita'i amalihi, ketika kita putus asa. Tapi kita mesti tetap berusaha, jika wabah terkena maka di sanalah kita syahid. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berusaha untuk terhindar dari wabah, tapi jangan konyol bunuh diri. Harus tetap berusaha. Berusahanya dengan apa? Ya dengan dua. Satu, adawiyah tobi'iyah, berobat dengan pengobatan tobi'i, ikutilah petunjuk-petunjuk kesehatan gitu. Yang kedua, al-adawiyah al-ilahiyah, ikutilah petunjuk wahyu. Nabi kalau menengok orang sakit suka menggunakan kedua itu. Nabi pegang kepalanya, Nabi pegang dadanya, lalu Nabi tanya apa sakit yang dirasanya. Yang kedua, Nabi bertanya apa makanan yang senang dan enak serta ingin dimakan. Itu senang. Orang yang sakit ditanya Nabi, itu bukan obat, itu ilahi, menyenangkan hati gitu. Lalu Nabi mendoakan. Makanya kalau ibu-ibu menengok orang yang sakit itu, ulah lengoh. Kepat temawa nanaon. Bukan kita punya keyakinan orang sakit itu akan rampus makannya, enggak. Danu gering mah hese dahar.
tapi kita membawa makanan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, mau apa makanannya, itu hanya untuk menyenangkan hatinya. Ini adalah adawiyah ilahiyah. Karena itu dulu guru kita Al-Ustaz Sudibja, ketika saya masih di Mualimin dulu, dia sakit di rumah sakit Hasan Sadikin. Ibu-ibu nengok ke rumah sakit Hasan Sadikin, ternyata ibu-ibu itu begitu datang ke rumah sakit, dia nanya ka Ustaz Sudibja teh, "Ustaz, naon nu karaos?" Maka Ustaz Sudibja ngawaler, "Roti ge raos." Nah, make naon nu karaos roti ge raos? Karena ibu-ibunya ngalayana teu mawana naon. Maka cerdas ibu-ibu itu, udah ahli ngaji atuh. Keluar remeli we roti. Nah. Inilah al-adawiyah al-ilayah, hate kudu senang tapi protokol kesehatan tetap kita ikuti. Jadikan wabah ini sarana ibadah kepada Allah. Jika terkena pahalanya sama sahid, jika wafat menjadi suha, nah, hirup urang marugi. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kisah wabah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aku luka ulihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.